jangan ditiru apa-apa ya, tidak apa-apa karena Caviar Jap Style. Lagi sama Lia di sini di Prima Jaya Fishing Team. Oke. Kok ketemu aku lagi ya? Iya nih. Sedikit menjelaskan ya, ada barang baru lagi. Lagi. Pokoknya barang baru terus. Nah, nih. Kali ini aku akan ngebahas sedikit tentang jualan sikari. Sikari lagi. Kemarin sikari, sekarang sikari. Beda ya. Kemarin untuk di laut, ini beda. Nah, dari apa sih? Nih, ada dari Sikari Kaviar. Sikari Kaviar keterangannya dipemiliki panjang 180 cm. Oke, kita bahas dari bawah dulu ya untuk apa? Jurannya bisa dilihat kan? Dari pertama ada stopper jurannya, berarti udah ketebakan ini juran apa untuk apa. Oke, langsung aja lanjut pegangannya. Jadi di tipe pegangan Japan style, atasnya lagi dia ada evanya dan ada motif sikarinya di reel seatnya dia. Lanjut ke atas lagi, bahannya dia karbon ya, karbon power solid karbon. Untuk sambungannya jelas solid ya, power solid carbon. Nah, nih. Ada beberapa LBS. Aku sebutin, dia dari 412 LBS maksimal power 6 kilo. Kebayang enggak gimana lenturnya 412? 412 biasanya bermacam apa coba? Ayo. Untuk selanjutnya dia ada 614 LB. Itu dia memiliki 8 kilo. Kelenturan 8 kilo. Terus ada 715 LB dengan action medium light, itu dia tengah-tengah ya, tengah-tengah nih antara 614 sama 817, dia tengah-tengah. 715 dia memiliki kekuatan 10 kilo. 10 kilo maksimal power. Untuk yang 817 LB dia memiliki 12 kilo maksimal power, dan yang terakhir 10 20 LB memiliki 15 kilo ya, memiliki maksimal power 15 kilo yang 10 20 LB. Nah, tadi aku bilang apa? Dia ada stopper jurannya, berarti mancing apa? Betul. Bisa buat di kolam, bisa buat casting, bisa juga untuk di laut ya. Cuma kalau buat di laut sih sedikit sedikit kendala karena ringnya belum Fuji. Tapi tenang aja, ring belum Fuji pun juga tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Karena ya namanya juga hobi mancing, pasti namanya juga hobi, gak ada aturannya mau itu Fuji apa enggak. Yang penting rajin-rajin aja dibersihin, ya kan? Nih, dari Sikari Kaviar bisa buat di kolam, bisa buat di laut atau juga di sungai untuk casting. Untuk casting kan bisa kak? Bisa. Untuk casting gak bisa? Bisa dong, karena dia lentur. 412 LB tuh dia lentur. Sedikit kelenturan dari Sikari Kaviar dia seperti ini. Nanti selanjutnya kita akan tes kelenturannya yang sebenarnya ya. Ini aku pegang di top sectionnya aja, jangan ditiru. Jangan ditiru. Aku cuma memperlihatkan sedikit kelenturannya. Dia seperti ini. Nanti kita cek sama-sama kelenturannya. Dan bisa juga untuk kolaman. Kolaman kayak kolaman ikan mas, terus ikan nila, terus kayak patin, bawal tuh dia bisa. Untuk di laut pun juga bisa, laut dasaran udah oke banget ya. Tadi aku belum sebut ya harganya. Sikari Kaviar harga murah, murah banget, super duper harga merakyat. Kalau kata aku sih, sebelum kamu tahu harganya, kamu harus punya, pokoknya segera punya ya. Setelah ini kamu harus punya jualan ini biar kebara sama aku.
harganya murah banget. Harganya dia di bawah 200 ribu aja. Di bawah 200 ribu kamu sudah dapat joran si Kari Kaviar. Spek untuk di mana aja. Bisa untuk di kolam, di sungai, di laut pun juga bisa. Nih, kamu mau castingan oke, mau lomba oke, atau mau di laut pun juga oke, cakep banget. Harga terjangkau ya. Dengan harga terjangkau untuk spek bisa buat di mana aja, itu sih udah super duper mewah juga sih kalau buat aku ya. Kalau buat aku ya itu tadi, kalau kata aku sih segera punya deh, segera punya. Pokoknya segera punya, aku gak mau tahu kalian semua ya pecinta apa pecinta joran melengkung, kalian harus punya ini. Ini harganya terjangkau banget dah. Aku bisa ngeborong beberapa dah. Oke. Tadi sudah aku jelaskan ya sedikit tentang si Kari Kaviar dan harganya yang super duper merakyat. Pokoknya kamu harus punya setelah ini ya. Setelah ini kamu harus punya. Ada 412 LBS, 614 LBS, 715 LBS, 817 LBS, sama 1020 LBS. Tuh. Jadi dari yang paling lentur sampai yang paling kaku. Oke, cukup sekian ya penjelasan singkat dari aku. Jangan lupa segera kamu miliki jurannya, harganya murah. Ya itu. Kalau ada salah kata aku mohon maaf. Jangan lupa untuk di share, komen, dan di like ya. Oke, see you, bye bye.